Guangdong, Jember, wajib bagi yang belum ada keputusan dalam pengertian belum diundang, Jember sudah ada belum diumumkan, Sidoarjo sudah ada belum diumumkan, belum diumumkan. Kategori siapa yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020? Untuk Kota Surabaya hingga saat ini masih belum diketahui siapa pasangan calon yang akan diajukan oleh partai berlambang banteng moncong putih ini. Beberapa nama menguat untuk dijadikan cawali dan cawawali Kota Surabaya. Seperti Wakil Wali Kota sekarang, Wisnu Sakti Buwana, anggota DPRD Jawa Timur Armuji, anggota DPRD Kota Surabaya Baktiono, dan juga Trah dari keluarga Soekarno, Putih Guntur Soekarno. Bahkan juga dari kalangan birokrat Kepala Bapeko Surabaya Eri Cahyadi. Ketua Umum PDIP sendiri yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan saat ini sudah menentukan nama-nama yang maju dalam pilkada serentak. Sudah memutuskan nama pasangan cawali dan cawawali yang akan dijagokan untuk bertarung dalam pilkada Kota Surabaya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir dalam acara konsolidasi internal Partai PDIP Jawa Timur, mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPD PDIP Jawa Timur Jalan Kendang Sari, Surabaya, mengamini bahwa Megawati sudah memutuskan pasangan nama yang akan maju dalam Pilkada Kota Surabaya dan akan diumumkan sebelum hari pertama pendaftaran tanggal 4 September 2020. Masih sebetulnya ya, tergantung kepada kondisi dari masing-masing wilayah daerah ya, tapi jelas PDIP Perjuangan adalah partai yang religius, partai nasionalis, otomatis partai yang religius. Yang membuat Surabaya lambat kenapa Pak Jarod? Yang membuat Surabaya lambat kenapa? Surabaya karena mempunyai posisi yang sangat penting agar apa yang sudah diletakkan di Surabaya sebagai ikon ya, itu bisa betul-betul dilanjutkan dengan baik pada periode yang akan datang, sehingga tatanan Surabaya yang bukan hanya diakui secara regional tapi juga diakui secara nasional bahkan internasional itu tetap ya, bisa dipegang. Berarti DPP benar-benar galau ya memilih untuk Surabaya. Artinya sampai sekarang belum ada nama ya? Nama sudah ada tapi di dalam amplop sudah diputuskan ya Pak. Soal kehadiran Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang juga merupakan kader Partai PDIP di acara ini, Jarod menambahkan kehadirannya hanya sebagai fungsionaris partai. Ferry Saputra, Surabaya TV.